dengan semangat peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Pemerintah dan masyarakat bangkit menuju langit jaya. Dalam rangka persiapan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, pemerintah dan masyarakat Lali Jaya sangat siap di dalam rangka perayaan ini. Seluruh warga dengan inisiatif melakukan pemasangan baleho dan semua kumpul-kumpul mulai dari sepanjang jalan BM masuk ke ibu kota Lali Jaya di Tiom. Sudah jauh hari sudah siap dan semangat tinggi dan bersama masyarakat Lali Jaya untuk siap menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Diharapkan kepada seluruh ASN Lali Jaya harus wajib ambil bagian dalam rangka mengikuti upacara bendera di tanggal 17 Agustus tahun 2022 di Tiom, tempatnya di kantor Bupati Kabupaten Lali Jaya. Semoga dengan harapan ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia ini, masyarakat Lali Jaya, ASN Lali Jaya lebih semangat bangkit maju dan mandiri. Terima kasih adik-adik Paskibra dan khususnya pelatih-pelatih sudah siap sekali. Terima kasih siap untuk dalam melakukan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Adik-adik jaga kesehatan baik, semangat, tetap semangat sampai dengan tahapan-tahapan dari tahapan tanggal 17, 18. Nah, supaya kalian dalam keadaan baik dan melaksanakan tugas ini, tugas yang dipercayakan pemerintah, dan tapi juga melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh negara. Kalian akan diperhatikan negara, diberkati pemerintah. Tetap semangat ya, adik-adik. Ini berapa orang semua? Ini semua berapa orang? Kalian nanti bupati akan kadia uang pusatnya. Semangat. Bersama dengan masyarakat dalam rangka menyemarakkan peringatan ke-77 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Lali Jaya sudah membentuk panitia tanggal 18 Juli sudah membentuk panitia untuk persiapan upacara. Sampai hari ini sudah 99%
pemerintah bersama Lanijaya, masyarakat Kabupaten Lanijaya siap untuk mengibarkan bendera tanggal 17 lusa. Tanggal ya. Terus hanya 1% saja, yaitu gladi bersih, gladi kotor dan gladi bersih akan dilakukan pada hari esok tanggal jam 9. Rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77, kami dari TNI dan Polri bekerja sama untuk menjaga keamanan dan kekhidmatan dalam rangka upacara agar berjalan dengan lancar, aman, dan tenang. Untuk itu, kami bersama TNI Polri bekerja sama akan menempatkan beberapa titik personil di beberapa titik tempat untuk menjaga kelancaran pelaksanaan upacara pengibaran bendera di tanggal 17 Agustus tahun 2022 ini. Selesai. Dengan semangat peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, pemerintah dan masyarakat bangkit menuju Lanijaya mandiri dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Puri Cucat, Wadi Cucat. Wah, wah, wah. Sampan dan LB3 mengikuti instruksi pemerintah Kabupaten Lanijaya, PJ Bupati dan Bapak Sekda dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, sehingga kami melakukan kebersihan Kota Tiom, dan Kota Tiom yang kami kebersihan lakukan selama 3 hari dari pinggir jalan dari Kali Giobak sampai dengan Tiom Kota. Sampah-sampah yang ada maupun rumput di pinggir jalan, kami sudah melakukan kebersihan, dan beberapa OPD yang tindakan lakukan kebersihan dalam hal ini Bapak Sekwan Kabupaten Lanijaya, Bapak Osman Jikwa SE dalam melakukan kebersihan, dan Bapak Kepala Dinas Diaspora Bapak Eni Suenda dalam melakukan kebersihan di lapangan pendidikan Ampera. Sekaligus kami menyampaikan terima kasih juga Bapak Lura, Bapak Kepala Distrik Giginua, Bapak Kepala Distrik Tiom Kota, serta semua elemen termasuk karyawan persampahan atas kerjasama kebersamaan sehingga Tiom Kota hari ini dapat dilihat bersih dalam rangka 17 Agustus. Sehingga dalam meriahkan 17 Agustus, nanti pada tanggal 17 Agustus, Bapak Ibu yang hadir, ingat sampah-sampah, plastik, kaleng, bukan mantan yang kami harus buang sembarang tempat, tapi kami membawakan bahwa kalau boleh buang pada tempat yang kami sudah siapkan. Kami mengharapkan bahwa kebersihan yang kami lakukan dari Giobak sampai dengan Tiom Kota ini untuk hari-hari Natal nanti tetap kami jaga kebersamaan untuk kebersihan agar sebelum jauhnya kami bisa melakukan kebersihan yang sama hal dengan ini. Mungkin dari kami seperti itu. Terima kasih. Lanijaya siap.
kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, pemerintah dan masyarakat bangkit menuju langit jaya, mandiri dan sejahtera. Hidup Republik Indonesia.